Halo semuanya, ketemu lagi di channel YouTuber Open Tools. Kali ini kita tidak akan jalan-jalan ataupun bikin cover lagu. Kali ini kita akan meng-unboxing sebuah barang dan mereviewnya. Apakah itu chest strap atau holder dada yang sangat berguna untuk para vlogger terutama motovlog ataupun yang punya konten memancing. Nah, barang ini saya dapatkan dari Shopee seharga Rp50.000. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung coba cek barangnya. Untuk mereknya sendiri, ini dari Trema ya teman-teman. Nah, seperti ini ditutup dengan kardus. Coba kita cek di dalamnya dapat apa aja. Seharga Rp50.000 ini. Nah, seperti ini teman-teman. Coba kita cek satu persatu. Ini merupakan chest strapnya ya teman-teman. Ini buat dipasang di dada kita nanti di badan. Nah, seperti ini. Terus ini ada mounting-mountingnya juga, baut buat pengencang. Nah, ini juga mounting. Terus kita dapatkan holder HP-nya ya, seperti ini. Kita coba cek. Nah, bahannya sendiri terbuat dari bahan plastik yang cukup kuat ya, build quality-nya seperti ini. Dari karetnya juga nih cukup lentur. Nah, ini berfungsi untuk nanti kalau dipasang di badan kita nih, buat bisa di style sama ukuran tubuh kita, bisa dikecilin atau dibesarin. Coba kita rakit dulu ya, kita setel bagaimana cara memasangnya. Kita masukin bautnya. Bisa kelihatan. Nah, nanti ini bisa di setel sesuai dengan pasnya gimana nanti memasang kamera handphonenya. Nah, kita akan memasang holder HP-nya. Jadi seperti ini. Kita kencangin dulu. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Kita coba pasang ininya ya ke chest strapnya. Seperti ini kita kaitkan di pengait ini. Bentar.
Jadi seperti ini. Kita tinggal coba pasang di badan dan pasang HP-nya. Kita jadi bisa setting sesuai dengan posisi kita di motor nanti. Bisa ke bawahin, bisa ke atasin, agak ngedongak dikit. Kita coba cek pasang pakai handphone. Seperti ini. Jadi seperti ini ya kira-kira teman-teman, ini penampakan dari depan seperti ini. Ini dari samping seperti ini. Untuk kekuatannya sendiri kita belum coba ya, kita lihat nanti di video berikutnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman penampakannya. Dari samping, nah ini kita bisa setel ke atas, ke bawah sesuai dengan posisi di motor nanti. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya. Thank you.